masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Bob Lokman atau nama sebenarnya Muhammad Hakim Lokman dilaporkan telah meninggal dunia pada hari ini, 23 September 2022. Perkara tersebut disahkan menerusi perkongsian di akaun Facebook rasmi kumpulan nasyid terkenal Malaysia, Intim sebentar tadi. Telah kembali ke rahmatullah, almarhum Muhammad Hakim bin Lokman atau Bob Lokman di hari Jumaat yang mulia ini. Semoga Allah merahmati roh almarhum abang Bob Lokman, tulis perkongsian itu. Penulis lirik lagu Isabella yang dipopularkan oleh kumpulan rock terkemuka Search itu menghembuskan nafas terakhir di usia 58 tahun. Difahamkan Allahyarham Bob Lokman meninggal dunia di kampung halamannya di Kubang Krian, Kelantan. Media sebelum ini melaporkan penulis lirik itu bergantung nyawa pada jantung kombinasi bateri iaitu alat bantuan jantung, implantable automatic cardioverter defibrillator. Isteri Allahyarham Relawati Daud ketika dihubungi rakan rapatnya, Datin Marlia Musa sekitar jam 3 petang tadi juga mengesahkan berita mengejutkan ini. Saya baru dapat berhubung dengan isterinya dan dia mengesahkan pegawai kesihatan masih berada di kediaman mereka untuk pengesahan kematian, kata Marlia. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini.